Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulidzul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'ufiru. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih berada di dalam bab seputar masalah silaturahim. Dan malam ini kita sambung pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun faqala, ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan yudkhilani al-jannah, ajarkanlah aku amalan yang bisa membuatku masuk ke dalam surga. Jadi ini pertanyaan dari seorang Arab Badui, itu artinya tinggal di Badiah, tinggal di pinggiran kota atau sekitar pegunungan, lembah, maka disebut Arab Badui. Kalau Arab yang berada di kota itu lebih disebut dengan Arabiyun. Jadi pertanyaannya jelas tegas, maka Nabi menjawab, qala la in kunta aqsarta al khutbah laqad a'radta al mas'alah. Kata Rasulullah, walaupun pertanyaanmu singkat, aqsarta al khutbah itu yang engkau katakan atau tanya itu qasir atau singkat, laqad a'radta al mas'alah, tapi sungguh pertanyaanmu ini benar-benar membuka banyak pertanyaan atau membuka pengetahuan. Jadi Nabi memuji pertanyaan ini. Orang dulu di zaman Nabi itu kalau bertanya niatnya benar-benar ingin mengamalkan. Mereka bertanya setelah diberitahu, mereka benar-benar ingin mengamalkannya. Maka banyak pertanyaan yang sifatnya seperti ini. Ya Rasulullah, berikan kami kabar tentang amalan apa yang bisa masuk surga. Ini berapa hadis, begitu bunyi pertanyaannya. Itu setelah diberitahu oleh Nabi, mereka benar-benar mengamalkannya. Pertama, karena tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang dikatakan Nabi. Tidak ada keraguan. Kalau Nabi bilang jalan ini masuk surga, mereka yakin 1000% pasti masuk surga. Dan hari ini kadang-kadang tidak begitu. Pertanyaan banyak, tetapi yang diamalkan tidak. Jadi kalau pertanyaan, Masya Allah. Namun kadang-kadang setelah bertanya, tidak diamalkan. Ini yang bahaya. Jadi kalau sudah tahu, wajib amalkan. Kalau belum tahu, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada yang punya keahlian.
Jangan tanya urusan agama kepada yang ahli di bidang luar agama. Kita ini kadang-kadang salah faham ketika mendengarkan sesuatu dari orang yang kurang faham agama menjelaskan masalah agama. Jadi bukan bermaksud enggak boleh tanya, tapi tanya, setelah itu amalkan. Lalu Rasulullah baru menjawab. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, a'tiq an-nasama wa fukka ar-raqabah. Kalau mau masuk surga, pertama, amalan pertama, bebaskanlah budak atau berikanlah modal kepada budak agar dia bisa membebaskan dirinya. Orang ini bertanya, awlaysata wahidan, bukankah itu sama saja ya Rasulullah? Maksudnya membebaskan budak dengan memberikan modal agar dia membebaskan dirinya dari perbudakan, kan sama saja. Kata Rasulullah, la, tidak sama. Itqun nasamah an ta'tikan nasamah wa fakur raqabah an tu'ina ala raqabah. Kalau engkau bebaskan budak, berarti engkau benar-benar membebaskannya tanpa perlu memberi sesuatu kepadanya. Tapi kalau engkau membantu, engkau memberikan modal kepada budak, itu namanya membantu dia untuk membebaskan diri. Lalu Rasulullah memberi contoh, wal munihah ar-raghub. Kalau engkau memberi seekor unta kepada budakmu, lalu dia kembangkan sehingga dia bisa membebaskan dirinya, maka ini adalah amalan pertama yang bisa membuat masuk surga. Nah, jemaah mereka Allah, tentunya ini amalan orang-orang terdahulu. Karena dulu perbudakan itu memang terjadi, dan cara Allah melepaskan perbudakan ini dengan mengiming-imingi surga bagi yang membebaskannya. Jadi tidak dibuat suatu hukum wajib bebaskan budak semua, tidak. Tapi dibuat cara agar budak itu menjadi jembatan menuju surga. Nah, ini hebatnya syariat Allah. Ketika Nabi Muhammad memproklamirkan Islam, itu tidak langsung keluar pengumuman dari wahyu wajib bebaskan budak, tidak. Karena orang kalau disuruh wajib bebaskan budak, dia akan merugi seketika. Karena beli budak itu mahal, Pak. Itu sama seperti beli NMAX hari ini. Ya. Karena budak itu melakukan apapun di rumah majikannya, sampai dibolehkan melayani hubungan biologis dari majikannya tanpa harus melakukan perkawinan. Karena dianggap itu hak milik, barang hak milik. Jadi budak itu setengahnya barang, setengahnya manusia. Dia jadi manusia ketika dia istirahat. Tapi besoknya dia jadi barang yang dipekerjakan, jadi alat kerja. Dan itu dibeli, dan jual belinya sah. Majikan boleh berhubungan dengan budaknya yang perempuan kalau dia menginginkannya. Namun anak yang lahir tetap dianggap sebagai anak keturunan daripada budak, kecuali dibebaskan oleh majikannya. Nah, jadi perbudakan itu selain daripada sulitnya untuk dibebaskan seluruhnya, juga karena orang akan merasa Islam itu ternyata mempersulit kehidupan. Karena orang dulu sudah biasa hidup dengan budak. Jadi bantuan dalam rumah tangga, kerja berat, itu semuanya budak. Nah, jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, cara untuk bisa dibebaskan perbudakan sedikit-sedikit melalui, pertama, iming-iming surga, janji surga. Yang kedua, melalui kafarah. Jadi kalau ada masalah apa-apa, bebaskan budak. Kafarah zihar diantaranya membebaskan budak. Kafarah puasa berhubungan suami istri dalam Ramadan, bebaskan budak. Jadi ini cara supaya selesai. Dan Alhamdulillah, sepeninggal Nabi, itu perbudakan selesai. Semua orang sudah tahu bahwa begitu besarnya pahala membebaskan budak, maka mereka membebaskannya. Bilal bin Rabah setelah dibeli oleh Abu Bakar, selayaknya menjadi milik Abu Bakar. Tapi Abu Bakar lebih memilih surga daripada memilih budak. Dibebaskan Bilal bin Rabah. Dia mendapatkan kebebasan, Abu Bakar mendapatkan kebebasan dari neraka. Bilal mendapatkan kebebasan dari dunia, walaupun ujungnya
dia juga masuk surga insyaAllah. Nah, ini amalan pertama. Sekarang enggak bisa lagi dilakukan karena tidak ada lagi perbudakan. Pembantu bukan budak. Jadi jangan gara-gara hadis ini kita bebaskan pembantu. Pembantu itu orang yang kita beli jasanya. Kita bayar, suruh nyuci, kita akan bayar. Budak dulu enggak dibayar. Memang dibeli, dikasih makan, enggak dibayar. Kita bayar pembantu itu. Bahkan kalau pembantu dari orang kaya, gajinya lebih besar daripada gaji PNS. Jadi ini amalan pertama untuk masuk surga. Lalu Rasulullah sambung, wal fai'u 'ala zir rahim. Amalan kedua untuk masuk surga adalah al fai' 'ala zir rahim. Fai' ini kalau secara bahasa itu barang dari harta rampasan yang ditinggalkan ketika tidak terjadi perang. Jadi misal musuh melarikan diri, ditinggalkan, itu disebut fai'. Kalau direbut dari tangan musuh disebut ghanimah. Jadi dimaksud di sini adalah memberikan harta rampasan perang itu kepada saudara yang punya hubungan rahim. Nah, tentunya ada makna kiasan yang dimaksud, yaitu menyambung kembali rahim yang terputus. Ini amalan yang bisa memasukkan ke surga. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya yang disebut menyambung silaturahim laisal wasil. Kalau cuma berhubungan saling bersilaturahim demi menjaga hubungan, itu bukan menyambung. Tapi yang disebut menyambung yaitu menyambung kembali yang sudah diputuskan. Karena kecenderungan kita kan hanya menjaga hubungan rahim dengan yang sudah terbina sebelumnya. Jadi dengan adik yang enggak ada masalah apa-apa, kita datangi. Lalu kita mengatakan bahwa kita menyambung silaturahim. Itu bukan nyambung, itu menjaga yang sudah ada. Yang nyambung itu adalah yang dia putuskan silaturahim, kita datang untuk menyambungnya. Jadi kita tebalkan muka kita, kita keraskan hati kita untuk menahan gengsi, ya, supaya tidak dibisikkan syaitan. Kita datangi. Padahal mungkin dia yang menyakiti kita. Dia yang berhutang, dia yang enggak bayar hutang kita. Tapi kita mendatangi rumahnya agar tidak disebut oleh Allah sebagai pemutus silaturahim. Kita sambung, Pak. Ini besar perjuangan ini. Enggak semua orang mampu melakukannya. Kalau cuma berhubungan rahim dengan yang sudah terjaga sebelumnya, enggak ada masalah apa-apa, ini semua bisa. Ya, semua kita bisa. Tinggal datang ke rumah Miwa, ke rumah Pak Awang. Enggak ada masalah apa-apa. Itu bisa, semua kita melakukannya. Hari raya datang. Tapi yang paling sulit yang mana? Untuk mendatangi orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Itu yang paling sulit. Makanya Rasulullah memberikan kabar gembira, dijamin surga orang yang menyambung kembali silaturahimnya, dijamin surga. Tidak mesti datang. Kita telepon, walaupun tidak diangkat, kita WA, sudah ada conteng hijau dua tapi tidak dibalas. Berarti sudah dibaca tapi enggak dibalas. Kita WA lagi, kita ucapkan assalamualaikum, enggak dibalas. Itu kita sudah dapat jalan menuju surga. Masalah dia tidak mau sambung, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Makanya berat ini, pekerjaan ini berat. Makanya masuk surga itu bukan amalan yang sederhana. Artinya dia butuh perjuangan. Walaupun ada amalan-amalan sederhana, tapi harus istiqamah. Istiqamahnya itu yang berat. Istiqamahnya yang berat. Jadi jemaah mereka Allah, begitu pentingnya menjaga hubungan rahim sampai disediakan surga bagi yang mampu untuk kembali menyambung rahim. Nah, ini amalan kedua yang dijamin masuk surga. Lalu Rasulullah menyambung, fa illam tutiq zalika, kalau engkau tidak mampu melakukan itu, enggak sanggup bebaskan budak, enggak sanggup, terlalu sakit disakiti oleh saudara, terlalu sakit berhutang 20 juta enggak dibayar sampai hari ini, sampai kita ribut. Ada juga yang modal putus silaturahim dengan adik bukan gara-gara adiknya, gara-gara istri adik. Kita dengan adik biasa, tapi gara-gara istri dia putus. Makanya pasangan hidup itu bisa memutuskan silaturahim antara keluarga kalau dia bukan orang yang saleh atau salihah. Kita saja bapak,
ibu, kita datang ke rumah abang. Abang baik. Abang kita baik. Dari dulu sebelum nikah pun dia baik. Setelah menikah, ketika kita adiknya datang ke rumah dia, contohnya, abang kita menyambut dengan baik. Tapi istrinya, mukanya meker, terus-terusan, pak. Mukanya dalam punggung. Bahasa Acehnya dalam punggung, pak. Enggak ada ramahnya sedikit pun. Enggak dia buat kasur untuk kita tidur. Enggak diganti spray. Bantal anak dia ngences dikasihnya. Enggak ada makanan yang istimewa. Enggak pun dibuatkan teh. Tidak ada apa-apa. Dia tidak senang dengan kedatangan kita. Apa kata kita bersama dengan keluarga kita yang lain, misalnya dengan adik-adik yang lain? Kita akan bilang apa? Abang habis kawin, udah malas kita ke rumah dia. Dia baik, tapi malas kita dengan istrinya. Semenjak itu kita tidak datang lagi. Mengingat traumanya kita dengan istri si abang kita. Itu saja bisa putus, pak. Makanya yang bagus-bagus cari pasangan hidup. Jangan gara-gara istri, atau istri jangan gara-gara suami, putus hubungan dengan keluarga. Maka disuruh cari calon jodoh itu yang betul-betul agama. Istri cantik tidak ada jaminan. Istri dari nasab orang yang punya jabatan, orang yang terkenal, enggak ada jaminan. Istri kaya PNS, bahkan ada yang jadi menteri, menteri keuangan, enggak ada jaminan. Kenapa harus menteri keuangan? Karena kebetulan menteri keuangan perempuan. Enggak ada jaminan apa-apa. Bahkan kalau dia kaya, bisa-bisa kita menjadi laki-laki yang takut istri. Sebelumnya kita paling reman, pak. Tapi gara-gara dia kaya, di gerham saja kita lari. Kalau sama preman di pasar, preman kita daripada orang. Sama istri, masya Allah, takutnya minta ampun. Itu kalau di luar, pakai seragam, lengkap, senjata, lengkap. Dengan istri, tidak berani ngomong apa-apa. Itu contoh. Tidak ada jaminan. Satu-satunya jaminan bahwa kita akan baik dengan hubungan, berhubungan dengan keluarga kita walaupun setelah menikah, adalah fazfar bizatid din. Fazfar bizatid din. Kata Rasulullah, carilah yang paling bagus agamanya. Yang paling baik akhlak dan agamanya. Jadi, jemaah mulia Allah, bayangkan, bisa kita ilustrasikan. Tadi kita enggak mau pergi lagi ke rumah abang yang istrinya tidak baik menyambut kita. Sekarang kalau kita balik, dia menikah dengan istri yang salihah, kita datang. Yang sibuk bukan abang kita. Abang kita malah yang punya sifat create, itu abang kita. Tapi karena istrinya baik sekali, begitu tahu adik iparnya datang, itu dari sehari sebelum itu sudah ditelepon. Jadi enggak datang ke sini, singgah ya di rumah kakak. Pokoknya makan di sini nih. Kami sediakan nasi lengkap dengan menunya. Nanti tinggal hitung terakhir. Ini ujungnya sama juga berarti. Enggak, bukan itu maksudnya, pak. Dia menyediakan segala-galanya. Ya. Kita sudah sampai diwanti-wanti jangan makan di luar. Kami sudah sediakan apapun yang kalian mau. Pokoknya minuman, jus apapun kalian inginkan ada di rumah. Pokoknya ini harus ke rumah nih, jangan sampai enggak ke rumah nih, jangan kecewakan kakak nih. Bahasa-bahasa itu masya Allah, ketika kita datang, pak, dia yang paling sibuk. Ya, kata suami, abang kita, waktu kita enggak ada kain sarung, kata suami, udah ambil aja kain sarung yang kita pakai itu, yang sedang ada di ini. Kain sarung bekas dikasihnya, kata istri, baiklah ganyan, hai, ambil kain sarung baru di lemari. Kata suami, alah, cuma satu jam pun, nanti kotor lagi, cuci lagi, ambil aja, oh jangan, kayak gitu. Oh, akhirnya diambilnya kain sarung baru, diambil anduk baru, spray diganti, bantal diganti, dicari yang bagus, disemprot minyak wangi. Ya. Masya Allah, kita yang sebenarnya tidak terlalu suka dengan sifat abang kita, gara-gara istri yang baik, semua kita akan berjanji, insya Allah kami datang lagi. Tapi waktu enggak ada abang ya, misalnya begitu. Artinya kita enggak putus silaturahim, kita tetap datang, itu contoh. Nah, makanya kalau siapa yang datang dari ipar, itu abang ipar atau kakak ipar yang harus lebih sibuk daripada saudara kandung. Jadi tampakkan bahwa kita ini senang berkeluarga dengan mereka. Ini yang terbaik. Maka silaturahim terjaga, walaupun ada masalah tetap terjaga. Nah, ini contohnya, begitu pengaruhnya pasangan hidup dalam urusan putus tidak putusnya silaturahim. Banyak apa kejadian yang sudah putus gara-gara pasangan hidup. Kukle yang kejadian lagi. Ya. Sampai orang tua sendiri pun enggak mau datang ke rumah anaknya lagi. Gara-gara apa? Pasangan hidupnya berakhlak buruk. Ya. Punya menantu berakhlak buruk. Nah, itu contoh.
Jadi orang yang berhasil memperbaiki hubungan rahim ketika dia disakiti, dijamin surga, dijamin surga. Masalah dia tidak terima, enggak mau jawab apapun dari komentar yang kita berikan, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyambung kembali. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau engkau tidak mampu melakukan itu, mungkin karena terlalu sakit, tadi kita bilang trauma sekali, enggak sanggup kita sambung lagi. Jalan menuju surga berikutnya adalah fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Berusahalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini jalan menuju surga. Sering sudah di beberapa masjid saya katakan bahwa ibadah kita ini, Pak, posisinya itu menyelamatkan kita, tapi tidak bisa menyelamatkan umat. Ini kita solat ni, itu kita selamat, tapi tidak bisa menyelamatkan umat, dan juga tidak bisa menghilangkan kemurkaan Allah. Jadi kita yang jamaah ni, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, jadi kita hanya datang wudu di rumah, langkah kaki ke masjid, besar sekali pahalanya, subhanallah. Kita di hari Rabu pagi, itu sudah kita sebutkan kemarin, setiap langkah kaki orang berjamaah itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar sekali pahalanya. Namun kita hanya menyelamatkan diri, tidak menyelamatkan orang lain, dan juga sekaligus tidak bisa menghilangkan kemurkaan Allah di atas tempat yang kita tinggal. Siapa yang bisa menyelamatkan umat ini? Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Mulut dia yang cabak itu, mulut cabak artinya orangnya langsung kalau dia lihat keburukan, dia hantam saja. Ketemu di jalan, orang maksiat, bawa cewek, langsung dia hentikan. Walaupun dia bukan WH atau Satpol PP. Ini tipe begini, ada satu orang saja, kalau jadi pemimpin, selamat kampung. Karena Allah Subhanahu Wa Taala cintanya lebih kepada orang yang memperbaiki urusan umat. Dia salat, tapi kelebihan dia apa? Pulang dari salat, dia memperbaiki umat. Kalau hanya sekedar salat, bagus. Bukan enggak bagus, enggak tercela, itu memang bagus. Tapi tidak bisa menyelamatkan kemurkaan. Allah tetap beri kemurkaannya. Ketika ditimpa musibah, yang salat jamaah pun habis di pantai dalam tsunami. Yang ahli baca Quran pun habis. Yang qiyamul lail pun tidak luput daripada gempa. Habis semuanya. Turun Ya'juj Ma'juj habis semuanya. Siapa yang bisa membuat Allah hilang marahnya ketika masih ada yang memperbaiki umat? Itu disebut muslih, bukan salih. Muslih, memperbaiki umat. Nah, inilah yang membuat tidak terjadi gempa, yang membuat Allah hadang supaya banjir tidak terjadi, yang membuat Allah memberikan kita pemimpin yang saleh. Ini gara-gara ada muslih-muslih ini, orang-orang yang memperbaiki. Ini kelebihan orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita, Allah sayang, tapi waktu Allah murka, murkanya bukan ke kita, murkanya ke orang pemain game judi online, murkanya kepada yang main cewek, murkanya yang gendong-gendong cewek di belakang motor, murka kepada orang-orang yang di sekitaran waduk gelap-gelapan. Tapi ketika diberi musibah peluk semami, semua kita kena. Kenapa? Kita ada tapi tidak menahan mereka untuk bermaksiat. Jadi seakan-akan kita hanya hidup pinginnya sendiri dalam surga. Kita tidak berusaha bersifat Nabi. Nabi itu mengajak, memaksa orang masuk surga. Ini kehilangan pada orang saleh kalau tidak menjadi muslim. Makanya kenapa dijamin surga orang yang amar ma'ruf nahi mungkar? Perjuangan dia adalah sifatnya para nabi. Perjuangan dia memperbaiki orang, sifatnya para nabi. Maka pekerjaan memperbaiki umat, Pak, itu pekerjaan terbaik. Selama tidak munafik. Karena ada orang munafik kalau di atas mimbar, masya Allah, luar biasa ceramah, Pak. Mapuy-apuy ceramah, pegahnya, bilang ini, itu enggak boleh, dia enggak boleh. Pintar sekali berceramah di atas mimbar. Turun dari mimbar, tiap malam kita lihat dia di kafe, duduk dengan HP satu, duduk di kafe. Itu tipe-tipe munafik yang berada di atas mimbar. Selama tidak munafik,
maka yang paling disayang Allah adalah orang yang memperbaiki orang-orang di sekitarannya. Walaupun kita enggak disuruh berhasil, kan enggak ada. Enggak ada jaminan, kan enggak ada kalimat sambung harus berhasil sampai orang tobat, enggak ada itu. Coba cari ayat atau hadis yang menyuruh tegahlah maksiat sampai mereka keluar dari maksiatnya, enggak ada. Suruhlah yang ma'ruf sampai mereka taubat, enggak ada. Yang disuruh cuma apa? Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah berhasil bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita, Pak. Yang penting usaha saja ke situ, aman. Kita aman. InsyaAllah surga. Nabi saja yang Allah beri kuasa untuk menjadi wakilnya di dunia, banyak tidak berhasil. Nabi Nuh 950 tahun yang masuk Islam, di bawah masuk agama Tauhid, itu cuma 80-an orang. Anaknya sendiri tidak berhasil. Nabi Muhammad berhasil mengislamkan hampir miliaran, tapi pamannya sendiri tidak berhasil. Abu Talib tidak berhasil diislamkan. Makanya Allah tidak minta syarat berhasil. Allah minta lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kata Allah kepada Nabi, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka jangan takut sampaikan. Resiko tetap ada. Nanti dimusuhi, Pak. Ya. Ini dimusuhi. Itu biasa. Jangan pikir aman. Kita mau aman hidup. Kalau mau aman hidup, Pak, jangan keluar-keluar dari rumah. Ya. Makan apel saja di rumah. Makan nasi, siapkan ayam penyet, duduk. Nggak usah dakwah-dakwah. Nggak usah keluar-keluar. Itu nggak ada yang musuhi itu, Pak. Raya keroh jihinan, mati keroh ilah rumahnya. Tapi kalau sudah berani melangkah ke depan rumah, kita mulai mencegah tetangga, mengatakan, itu kok pakai baju seksi? Itu kok berani bawa cewek? Itu kok sudah begini? Kok begini? Ini kenapa begini? Jangan harap hidup kita aman. Diserang kanan-kiri, Pak. Dari Facebook, dari WA, video kita dipotong, difitnah, segala macam. Itu biasanya dari zaman Quran sudah ada itu. Jangan fikir aman sampai kiamat. Maka enggak perlu takut. Oh, di penjara. Nabi Yusuf pun di penjara. Nabi diizinkan penjara oleh Allah. Mereka kan Nabi jangan di penjara. Maunya kan Allah buat settingan. Nabi itu jangan sampai di penjara lah. Kan begitu. Tapi Nabi Yusuf di penjara. Imam-imam mazhab, tiga imam di penjara kecuali Imam Malik. Imam Malik karena enggak pernah keluar dari Madinah. Beliau Imam Ahlul Madinah. Yang lain bergerak melawan penguasa. Di penjara, dipukul, disiksa. Itu biasa. Tapi kan cuma sementara. Cuma sementara. Paling mati terbunuh. Sementara. Tapi Masya Allah, surga selama-lama. Yang menyiksa, terbalik keadaannya. Dulu dia yang siksa sementara. Nanti di neraka, dia selama-lama. Dapat siksa melebihi daripada yang dia siksa orang. Ha, makanya tetap dimanapun kita kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak berada di lembaga apa? Oh, bapak berada di militer. Bapak berada di kantor mana? Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Paling kurang waktu solat, kalau bapak pimpinan kantor, hentikan kegiatan. Asal 15 minit sebelum solat duhur, semua berhenti. Tulis pengumuman, tutup sementara. Ya, jangan tutup selama-lama, tutup sementara. Setengah dua baru buka lagi. Itu Masya Allah, kita aman, Pak. Kita telah mengeluarkan apa yang berhasil kita kuasakan. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Maka jangan berhenti untuk melakukannya. Apa yang bisa lakukan, lakukan, Pak. Paling kurang untuk keluarga sendiri. Paling kurang untuk keluarga sendiri. Ya. Yang terakhir, Rasulullah kemudian menyambung, fa'illam tutiq, kalau engkau tidak mampu juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Enggak mampu juga. Ya. فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. Maka tahanlah lisanmu, cukuplah yang kamu omongkan yang baik-baik saja. Nah, rupanya amalan terakhir yang dalam hadis ini yang bisa memasukkan surga, kalau enggak mampu lakukan apa-apa, ya, udah enggak mampu, kita enggak berani amar ma'ruf nahi mungkar, ya, karena enggak punya kuasa, kita enggak punya ilmu, enggak berani, takut-takut salah, maka paling kurang tahanlah lisan, jangan sampai lisan jatuh ke dalam dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadhmanu li baina lihayatayhi wa baina fakhizayhi, udhamminu lahu al-jannah." Barang siapa yang bisa menjaminkan untukku dia selamat dari dua, dari barang di antara dua pahanya dan di antara dua rahangnya, kujamin dia surga. Yang bisa selamat di dunia dari dosa di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, dan dosa di antara dua rahangnya, yaitu lidahnya, kujamin dia masuk surga. Rasulullah menyebutkan dua barang yang paling bahaya. Di antara paha dan di antara dua bibir.
atau dua rahang. Ini paling bahaya. Perempuan lebih kepada di antara dua bibirnya. Karena perempuan pak cenderung ketika bertemu, ini misal ke pasar nih, ketemu sama teman satu komplek. Biasanya basa-basi dulu, belanja apa? Banyak ya belanjanya. Nanti ujungnya pas mau berpisah, tunggu dulu, udah dengar berita terbaru belum? Sudah mulai pak. Ini contoh barang. Enggak semua. Kalau ibu-ibu di sini biasanya enggak. Lebih parah ada misalnya. Jadi itu lisan itu memang keadaannya begitu bagi perempuan, suka, cenderung suka. Ya. Laki biasanya bukan pada lidah, walaupun ada laki-laki yang seperti perempuan ada, sukanya ngopat, bicarakan orang ada. Tapi laki itu biasanya jatuh di antara dua paha. Allah Subhanahu Wa Taala menguji laki-laki dengan memberikan syahwat berlebihan di antara dua paha. Libidonya membuat dia tidak bisa banyak berbuat. Ada yang mengatakan, kalau laki yang betul punya syahwat berlebihan, kenapa pelacur perempuan semua? Coba selidiki dulu, Pak. Itu pelacur perempuan, mereka itu bukan suka ke hubungan biologis itu. Mereka cari uang, Pak. Yang disukai uangnya, bukan hubungan itu yang disukainya. Yang laki-laki hidung belang itu yang suka itu. Makanya pelacur bisa hidup karena ada laki-laki yang memanfaatkannya. Mereka perlu uang, laki perlu apa? Ya perlu itu. Makanya paling besar dosa kita laki ketika mulai diperankan oleh kemaluan. Jadi maksudnya kemaluan ini bukan zina langsung, gara-gara syahwat kemaluan mata kita mencari-cari syahwat, hidung kita, mulut kita, siapa yang bisa jaga ini? Dijamin surga, dijamin surga. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, berusahalah bertahan di atas agama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita sampai ke akhir hayat kita, sampai kita berkumpul kembali di dalam surganya. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita di dunia ini. Baik, karena waktu kita memang singkat, mohon maaf tidak sempat lagi untuk bertanya jawab. Sudah terdengar suara azan. Kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.